Oke guys, kembali lagi bersama dengan game FC Mobile ya. Di video ini aku akan bahas ada apa aja yang terbaru di patch Kamis 14 Maret 2024 nih guys. Kita lihat ke pahlawan, menu pahlawan. Ini untuk pas pahlawan masih Gomez. Hadiahnya Gomez dan bawah ini versi campuran, nggak tahu dapat apa, masih misterius. Untuk ekspedisi pahlawan ini kalian bisa menyelesaikan dan mengambil hadiah di sini. Ini ya yang tim pahlawan C ini sudah terbuka nih guys, ada Lucio, ada di Natalie, ada Kewel, ada Nakata, ada Cute, ada Cap de Villa. Ini kalian ambil dan kalian selesaikan misi. Terpaksa guys. Dapat 3 puzzle. Nah, ini kalian selesaikan misinya yang Akademi Pahlawan. Ini kalau sudah terkumpul, ini kalau sudah kalian bisa menyelesaikan 10 ekspedisi pahlawan bisa dapat ya pemain universal nih, guys. Lumayan. Ini tadi puzzle-nya ini ya. Puzzle-nya tersusun di sini, guys. Untuk misi motor ini aku dapat logo gratis. Nah, logo ini terbuka guys, aku ngambil ini aja karena kalau ngambil ini pemain tidak bisa dijual, ini juga tidak bisa dijual guys. Mending ini untuk ini, soalnya kalau untuk upgrade pemain ini setara dengan pemain yang kalian naikkan peringkatnya. Bebas pemain total, mantap. Ini sudah terselesaikan ya, ini sudah terselesai, sudah finish. Yang misi tricky base. Oh, ini juga ada pemain universalnya juga guys. Kalian bisa menyelesaikan dan menukarkannya dengan hadiah akhir ini guys ya. Nah, ini untuk tambahan pet sekali ini ada misi konduktor ini guys. Ini gratis. Misi konduktor. Ditukarkan di sini sampai hadiahnya ada Mascherano lagi, mantap. Kalian bisa dapat banyak nih pemain universal di event pahlawan ini guys. Nyalain belum terbuka guys. Di rekrutan master sendiri ada apa ini guys? Ada Rearson. Mode tantangan sendiri masih sama. Pertukaran masih ada Hernandez. Kalau aku suka ini, dapat
Tukar satu dapat 5 guys, lumayan guys. Ini udah dapat banyak anu ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cukup lah ya untuk upgrade si Hernandez ini guys, naik peringkat 1 pemain universal setara dengan 1% nih, 10% guys. Jadi ini 9 untuk kesempatan keberhasilan 90%, masa gagal 90%. Gas lah, berhasil guys. Oke mantap, kita bisa memilih. Terasa seimbang atau pengawalannya bagus tambah 5 ini. Penjauh atau umpan saja, guys. Pengawalan aja ya, pengawalan ya. Pengawalan lebih penting ini kalau menghadapi sepak pojok. Nah, ini udah Diamond Orange nih guys. Udah batas latihannya 30. Udah max nih nanti. Oke, mantap, mantap, mantap. Kalau kalian suka gacha, aku saranin yang persentasenya itu, nah ini tinggi 9497 ini guys, 9497. Tapi ini pemain tidak bisa dijual guys, ini yang ada pojok kanan atas ini nggak bisa dijual, jadi ini nggak worth it ya, nggak worth it ini kalau menurutku, nggak worth it. Kalau elite ini persentasenya 87. 97 sampai 97 fairnya. Ini kalau kalian hoki nih, kalau kalian kebanyakan sih 87. Enggak worth it, enggak worth it. Ini lumayan nih 90. Kalau yang ini, kalau yang ini. Ah, ini lebih worth it yang ini 91 sampai 97. Atau yang ini juga enggak bisa di jual banyak pemain. Kalau menurutku yang worth it yang ini guys, ya yang ini guys. Harga pemainnya apakah mahal ini? Rentan 20 ke atas ya, 20 juta ke atas nih guys. Ini ya menurutku yang paling worth it. Pemain-pemain yang program Ramadan apakah ada tambahan kah? Masih kurang lebih sama ya. Ini GG Rudiger. Oke okay guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.